Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan GWS Calvary dan semua komunitas mengikuti live streaming pada hari ini. Mari kita bisa bersuka cita menikmati hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan hari ini. Worship leader kita adalah Rina and Fred. Selamat. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan tangan kita yang paling dalam. Dan kita undang hadirat Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Hanya dekat
Hati kami penuh dengan ucapan syukur sampai hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya kalau Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan dalam situasi yang saat ini Tuhan mungkin sangat berat bagi kami Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus ada untuk memberikan kami penghiburan, memberikan kami kekuatan Tuhan. Tuhan saat ini Tuhan kami boleh beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan kami sangat merindukan Tuhan saat-saat kami memuji, menyembah Engkau di tempat ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan semua akan indah pada waktunya sesuai janji-Mu Tuhan Yesus. Tuhan izinkan saat ini terjadi Tuhan untuk kami boleh dekat dengan Tuhan, untuk kami boleh terkenal Engkau Tuhan, dan kami boleh mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Bapa, kalau kami setiap hati kami, Kau sentuh setiap hati kami. Biarlah Tuhan Yesus kami benar-benar Tuhan meninggalkan nama Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau masuk dalam setiap rumah-rumah jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah, Kau melihat hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau kuasai ya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami masuk dalam kehidupan kami dan tangan Tuhan. Dan sekali lagi kami tidak akan jemput untuk berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami dan terlebih untuk dunia ini ya Tuhan Yesus. Dan Kau adalah satu-satunya Yesus Juru Selamat kami yang sanggup memulihkan, memulihkan keadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mengserahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami siap untuk memuji di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Shalom. Yang ada di rumah maupun yang ada di sini, biarlah saat pagi hari ini kita merasakan sukacita yang luar biasa. Dan kita yakin bahwa Tuhan benar-benar sungguh mengasihi kita. Amin. Yang percaya katakan, biar angkat tangan kita masing-masing yang di rumah boleh tepuk tangan bersama-sama untuk menari memuji nama Tuhan. Haleluya. Dia berpintu
untuk kita boleh terima firman Tuhan Yesus. Karena alasan satu-satunya kita ada di muka bumi ini, alasan kita untuk hidup, kita tetap menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita mau kikis kesombongan kita, egois kita. Di tengah situasi saat ini yang kita perlu hanyalah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau baik, Engkau ramah baik dan di depan kami Tuhan. Sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sekarang kami siap untuk menerima firman di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Semua katakan amin. Shalom. Selamat pagi semua, selamat dari kasih Tuhan dan seluruh yang menyaksikan live streaming pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berjalan pagi hari ini atau melihat ya, karena mungkin kita masih stay at home, tapi kalau di Sukabumi saat ini cuaca sangat cerah, ya. Kalau kita menyaksikan langit yang begitu biru, gitu, apa yang kita rasakan? Tentu kita mengucap syukur ya, Tuhan terima kasih, saya masih bisa melihat matahari yang bersinar, langit yang berwarna biru, saya masih berikan nafas kehidupan. Tentu itu yang kita menyatakan kepada Tuhan. Ada yang misalnya melihat misalnya ya, saat ini udara sedang bagus, saudara malah sedih. Biasanya enggak ya, malah harusnya bersyukur gitu ya. Karena satu yang Tuhan anugerahkan buat kita, masih dikasih kesempatan hidup di tengah masa pandemi seperti ini, masih dikasih kesehatan, apalagi masih bisa melayani, itu merupakan satu anugerah yang besar. Berarti pada saat kita memuji Tuhan, dikatakan mengucap syukur sama Tuhan, Tuhan Yesus baik, terima kasih. Kalau saudara bangun pagi-pagi, itu berarti pandangan kita sedang tertuju kepada Allah. Betul ya. Kalau misalnya saudara bangun tidur tetapi tidak ada sukacita, mungkin udah banyak pikiran gitu ya, atau misalnya yang keluar adalah kata-kata keluhan gitu, berarti kan tidak ada suasana surga gitu. Berarti pandangan kita sedang dialihkan dari Tuhan. Jadi biar kita mau belajar setiap hari ya, ketika kita bangun tidur, jangan lupa kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang saudara alami, mungkin saat ini juga ada yang tadi tidak enak badan, WL-nya juga tadi tidak enak badan, percaya kuasa Tuhan sudah menjamah dan memulihkan ya, memberikan kesembuhan. Pada pagi hari ini saya mau men-sharingkan firman Tuhan tentang jangan alihkan pandanganmu. Don't look away. Yang saya ambil nanti dari kitab Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Untuk menyikat waktu nanti saya akan membahas per ayat sambil menjelaskannya. Peristiwa ini terjadi setelah Yohanes Pembaptis itu dibunuh. Saudara, nanti saudara bisa baca di pasal-pasal sebelumnya. Tentunya Yesus pada saat itu dalam keadaannya sebagai manusia juga merasakan kesedihan karena ada partnernya yang meninggal. Ya, kalau kita ditinggal orang yang kita sayangi, orang yang dekat sama kita, pasti ada kesedihan. Demikian juga Tuhan Yesus mengalami kesedihan dalam kemanusiaannya, sehingga dikatakan dia berniat mengasingkan diri. Nanti saudara bisa baca juga di ayat-ayat sebelumnya. Tetapi terhalang oleh banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Jadi di mana Tuhan Yesus ada itu kan banyak orang-orang yang selalu ngikutin dia hadir, selain murid-muridnya ya. Nah akhirnya sebelum kalau saudara baca, ini berikutnya kan berjudul Yesus berjalan di atas air. Nah sebelumnya tuh konteksnya tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah itu orang banyak mengikuti Yesus, padahal waktu itu Yesus tuh ingin mengasingkan diri dikatakan ya, lagi sedih. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengabaikan orang banyak itu dikatakan. Dia melayani orang banyak itu, bahkan memberi makan 5.000 orang lebih ya dikatakan. Bahkan dikatakan itu nggak usah diceritakan lagi kisahnya. Tetapi yang saya mau bagikan adalah di pasal ini ya, Matius 14 ayat 22 sampai 33. Nah itu latar belakang saya cerita pembukaannya seperti itu ya. Jadi asalnya tuh Tuhan Yesus mau mengasingkan diri gitu, tetapi gak jadi tertunda lah gitu ya. Akhirnya dia melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Nah kita baca dulu di ayat 22 dan 23. Berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kita lihat bahwa saat itulah Tuhan Yesus benar-benar bisa istilahnya mengisolasi diri dikatakannya, untuk naik ke atas bukit dan berdoa. Dan dikatakan Yesus benar-benar mengambil waktu untuk berdoa. Dia menyuruh murid-muridnya untuk mendahului ke seberang danau, atau lebih tepatnya mengizinkan murid-murid untuk pergi duluan. Saya baca di dalam ini kita tandai dulu di Yohanes 6 ayat 16 dan 17 di situ dikatakan demikian. Sama ya konteks ceritanya.
Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Ini ceritanya udah disuruh pergi sama Tuhan. Dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Kita lihat di sini, ya, bahwa ketika itu bukan satu maksud Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi. Tuhan Yesus pasti mengetahui keadaan murid-muridnya. Dia sendiri capek. Bayangin ya, seharian melayani begitu banyak orang, ribuan orang, termasuk sambil ngasih makan dari berapa mujizatnya? 5 roti dan 2 ikan dikatakan. Tentu lelah, ya. Murid-muridnya apalagi lelah setelah mengalami seharian mujizat yang Tuhan lakukan itu ya, kisah 5.000 diberi makan. Nah, saat itu Yesus dan murid-muridnya terpisah. Saudara perhatikan di sini, Yesus menyuruh murid-muridnya pergi duluan, gitu ya. Dan murid-muridnya sih, iya, nurut gitu. Tetapi kita perhatikan ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan pada kita saat pagi hari ini. Kadang dalam hidup ini mungkin sepertinya kita terpisah dari Tuhan sejenak. Mungkin ketika kita sedang dalam kejenuhan, masalah, capek, sakit dan sebagainya. Nah, waktu itu murid-murid mengalami kelelahan ya, dikatakan. Nah, Yesus pun demikian. Tapi Yesus memakai kesempatan itu untuk berdoa, saudara. Sesuatu yang seharusnya dilakukan seseorang ketika mereka sedang dalam kelemahan, ketidakberdayaan. Tetapi tidak dengan murid-murid Tuhan Yesus. Perhatikan, jika seandainya murid-murid Yesus pada saat itu memilih untuk ikut Yesus berdoa, maka peristiwa Yesus berjalan di atas air akan beda lagi kisahnya, saudara. Ya, mungkin versi yang lain. Tetapi hal ini tertulis dalam firman Allah menjadikan pembelajaran buat kita semua. Sekalipun saat-saat itu muridnya terpisah dari Yesus, namun Yesus tetap mengingat mereka. Ya. Tetapi saudara, saat-saat Tuhan gak pernah meninggalkan kita, saudara. Tetapi tadi ya saya katakan, sepertinya Tuhan izinkan sejenak mereka terpisah dari Tuhan Yesus. Nah, ini saya kasih tanda pengalihan pandangan yang pertama. Kenapa, saudara? Murid-muridnya lebih memilih, iya ya, lebih baik. Mungkin gitu ya, kalau saya mengandaikan saya jadi muridnya Tuhan Yesus, kita capek nih Tuhan. Tuhan Yesus mau berdoa, oke gitu, gak mau ganggu Tuhan. Sepertinya seperti itu ya. Tetapi sebagai murid, yang saya coba pahami begini, dekatkan sama Tuhan, memahami hati gurunya. Saya ikut berdoa Tuhan, gak ada yang begitu. Tuhan bilang, udah pergi duluan deh gitu ya. Tetapi gak ada yang, Petrus pun gak berkata demikian kan gitu. Tuhan aku ikut, engkau berdoa deh. Gak ada, ya pergi aja gitu. Bahkan dikatakan tadi di Yohanes, mereka menunggu Tuhan Yesus pun gak datang-datang. Doanya lama banget, mereka akhirnya belayar lebih dulu. Ya, kadang-kadang akhirnya kelamaan nunggu jawaban Tuhan, duluan lah pergi. Seperti itu, saudara. Tidak memahami hati Yesus. Di saat itulah mungkin pandangan murid-murid seolah-olah teralihkan. Bukan yang ngelupain ya, teralihkan dari Yesus sejenak. Akhirnya mereka pergi belayar. Lihat di sini bahwa sisi egosentris manusia itu kadang muncul, saudara. Ketika saudara dalam keadaan tertekan, di situ seharusnya teruji gitu ya. Jadi ini pembelajaran sebetulnya Tuhan ingin mengajarkan dirimu. Ketika dalam keadaan capek, lelah, karena kita gak mau dipusingkan dengan bahkan perkara rohani sekalipun. Aduh, udah aku mau istirahat, capek. Sama seperti kasus Elia ketika dia dikatakan diancam oleh Isabel. Dia memilih melarikan diri dari Tuhan gitu ya. Kelihatannya gitu, padahal mah gak lupain Tuhan, tapi udah capek deh Tuhan. Apakah kita seperti itu? Lalu kita baca ayat selanjutnya di Matius 14 ayat 24 dan 25. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Tadinya murid-murid ini mengharapkan demikian ya, nyebrang nanti bisa istirahat nih gitu ya, udah capek semalam. Tapi apa yang terjadi? Ketika dikatakan beberapa mil jauhnya, kalau kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 19, di situ dikatakan mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Dikatakan ya, saat itu mereka sudah 2-3 mil jauhnya. Saya membaca keterangan bahwa
Danau Galilea, ya mungkin yang para ahli-ahli Alkitab lebih ahli ya, tapi saya membaca gini. Danau Galilea memiliki luas 166 km persegi dengan kedalaman mencapai 43 meter. Dalam ya, cukup dalam ya, walaupun tidak sedalam lautan kali. Ya, 166 km, saya mencobakan gini kalkulasinya. Kalau danau itu berbentuk hampir lingkaran, kalau ya, saya nggak tahu bentuk Danau Galilea bagaimana karena saya belum pernah ke sana. Kalau misalnya berbentuk lingkaran, luas lingkaran kan pi kuadrat. Saya udah hitung-hitung, kira-kira itu 1 mil itu adalah 1,6 km. Jadi kira-kira untuk menyeberang itu dibutuhkan 7 km lebih, entah benar atau enggak ya. Tetapi kalau di sini dikatakan 2 atau 3 mil, berarti kalau dalam kilometer itu 4,8 atau sekitar 4 km. Jadi jarak dari sini kayak ke rumah saya. Ya. Kalau di lautan mungkin enggak tahu ya, tapi kan jauh ya 4 kilo ya, yang rumahnya di atas ya. 4 kilo itu lumayan loh gitu, jalan kaki juga akan membuat kaki pegal gitu ya. Nah, jarak sedemikian dikatakan murid-murid diombang-ambingkan oleh angin sangkal. Saya baca ini bahasa Inggrisnya headwind, dikatakannya angin yang bertiup dari arah depan. Jadi saat itu murid-murid sedang kerepotan mengatasi angin sangkal yang menerjang perahu mereka. Sehingga mereka mendayung sekuat tenaga, tetapi angin itu mendorong mereka ke arah yang lain. Di situ dibacakan bahwa mereka kan harusnya nyebrang ke Kapernaum, tetapi mereka terbawa angin, dikatakan. Jadi arahnya dibelokkan gitu ya. Nah, saat itu ketika murid-murid sedang kesulitan dalam 2-3 mil ke depan atau di tengah-tengah lautan, kalau begitu ya, di tengah-tengah danau yang gelombangnya tinggi, tetapi jarak itu tidak menjadi masalah buat Tuhan Yesus. Apa yang terjadi setelah itu? Ya, kita baca dalam ayat 26 dan 27. Ketika murid-muridnya melihat dia, tadi udah saya baca ya ayat 25-nya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut, saudara. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut, saudara." Waktu itu Yesus pergi mendapati murid-muridnya bukan dengan perahu, melainkan berjalan di atas air, atau lebih tepatnya berjalan di atas gelombang. Karena waktu itu kan gelombangnya cukup tinggi ya. Apa yang dilihat murid-murid? Mereka menyangka Yesus itu hantu. Hanya sekejap mereka berpisah dengan Yesus, tetapi murid-murid tidak mengenali Tuhan Yesus. Mereka malah berteriak-teriak di tengah gelombang tersebut, sehingga Yesus pun harus menenangkan mereka. Tenang, aku ini, jangan takut. Ya, saat itu saya juga sempat berbicara tentang pengendalian diri. Jadi kita harus mengendalikan diri supaya kita bisa bersikap tenang. Saat itu murid-murid tidak tenang. Mereka tidak belajar dari pengalaman mereka, ya, membuat mereka panik dan seolah-olah dibutakan, seolah-olah dan tidak mengenali Tuhan Yesus. Dan saya percaya itu jaraknya apa ya, nggak terlalu jauh, karena dikatakan Yesus mendengar suara murid-muridnya dan murid-muridnya mendengar suara Tuhan Yesus. Ya, kalau andaikan saya membayangkan tadi, saya berdiri di rumah saya, kalau tidak ada halangan apa-apa, orang bisa mendengar seseorang kira-kira jarak berapa meter ya? 50 meter nyampe misalnya, "Yobel!" gitu ya. Enggak ada halangan gitu ya. Kedengaran enggak gitu. Tapi kalau udah 1 kilo enggak kedengaran ya gitu. Jadi itu jarak yang cukup dekat. Tetapi di tengah gelombang gitu. Sehingga pasti itu suara Tuhan Yesus tuh benar-benar sangat keras dan dikatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Gitu ya. Sehingga Petrus mendengar suara Tuhan Yesus. Ketika kita sedang dalam masalah, kita kadang tidak bisa melihat Tuhan Yesus seolah-olah karena tadi tidak tenang atau panik. Ini mengajarkan bahwa masalah bisa mengalihkan pandangan kita dari Tuhan, atau kita tidak bisa mengendalikan diri. Mereka harusnya belajar dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Ada peristiwa angin ribut diredakan, kemudian mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang gitu. Tetapi seolah-olah itu terlupakan. Mereka seolah-olah dibutakan hanya dalam waktu beberapa jam saja, saudara.
Markus 6 ayat 52, saya sulitkan di sini, itu juga cerita yang sama. Markus 6 ayat 52 dikatakan demikian. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Ya, firman Allah mencatat bahwa hati murid-muridnya masih tetap degil, ya. Padahal mereka menyaksikan peristiwa mujizat Tuhan, menyatakan bagaimana dia mengikut Tuhan walaupun mungkin belum lama ikut Tuhan, ya. Tetapi dikatakan mereka tidak belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut. Dibutakan seolah, dialihkan pandangan mereka karena masalah yang ada tuh di gelombang besar gitu. Tuhan Yesus nyamperin juga sampai gak ketahuan itu hantu, dikatakan, ya. Nah, kemudian ayat 28 dan 29, karena waktunya, ya, dikatakan demikian. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Sepertinya perkataan Yesus, perkataan Petrus, maaf, sepertinya menantang Tuhan, ya. Sepertinya dikatakan, oh kalau itu engkau Tuhan, suruh dong, katanya gitu, ya, ngomongnya gitu, ya. Apabila engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tapi dalam tanda kutip mungkin Petrus waktu itu ingin menyatakan imannya. Aku mau datang nih, kalau itu Tuhan, aku mau datang, ya. Petrus kan memang orang yang biasanya paling lebih dulu maju gitu, ya. Kelihatannya membela Tuhan Yesus. Yesus meresponi Petrus dan menyuruh dia datang kepadanya. Yesus menghargai sikap Petrus, tetapi apa yang kemudian terjadi? Mungkin kadang-kadang kita juga bersikap seperti Petrus ini, ya. Di ayat 30 dan 31 dikatakan demikian. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Alkitab tidak mencatat tadi, ya, berapa jarak Yesus dengan perahu murid-murid, tetapi saya katakan tidak terlalu jauh, ya. Tetapi jarak sedekat itu ternyata tidak membuat iman Petrus saat itu menjadi naik, melainkan imannya mungkin saya katakan sedikit berkurang, ya, jadi nggak jadi turun apa namanya atau tidak ada iman. Pertama, ketika dia menyadari bahwa yang datang itu Yesus, matanya kan pasti terarah sama Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus datang menolong, gitu. Matanya memandang Tuhan Yesus. Sampai akhirnya imannya mulai bangkit, ya. Dikatakan dia, dikatakan, ayo datang, kata Tuhan, kan, diresponi. Dia pasti harus mengeluarkan kakinya dari perahu, ya. Dia di dalam perahu, pasti dia mulai menaikkan kakinya. Itu gelombang masih belum reda, ya. Di atas gelombang, saudara, nggak usah naik perahu kali. Ada yang di sini pernah naik perahu di tengah lautan, ya. Kalau ada gelombang besar, mungkin saudara hanya memandangi dari atas, nggak kebayang kan untuk turun gitu gelombang, gimana caranya jalan di atas gelombang gitu. Tetapi Petrus melakukannya. Dia dikatakan karena ada Tuhan Yesus di depannya, dia memandang Tuhan Yesus ke depan dan meletakkan kakinya keluar dari perahu. Itu butuh iman yang besar, saudara. Atau kalau cara manusia dikatakan gini, punya nyali yang besar. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, tentunya cukup kencang karena di situ kan gelombangnya juga besar, ya. Imannya goyah, saudara, dan dia mulai tenggelam. Mulai pandangannya dialihkan. Ketika merasakan goncangan, si Petrus mulai kalut nih. Aduh, gitu. Pandangannya dialihkan. Pasti ngelihat gelombang, bukan ngelihat Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya dia mulai tenggelam. Dan itu membuat ketakutan. Nah, karena ketakutan membuat kita mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Tetapi untunglah di saat itu Petrus ingat dan tersadar berteriak minta tolongnya kepada Tuhan, nggak kepada teman-temannya, ya. Tuhan, tolong aku, dikatakan. Dengan segera, dikatakan, ya, dengan segera Tuhan mengulurkan tangannya dan memegang Petrus. Kita bisa saja memegang Tuhan, tetapi suatu saat bisa terlepas. Tetapi pegangan tangan Tuhan itu kuat, asal kita gak memberontak. Ketika Petrus diangkat dari air, tentu dia akan merasakan tarikan tangan Tuhan. Tetapi itu menyelamatkan Petrus, karena kalau tidak Petrus bisa tenggelam dan mati, ya. Kalau seorang menolong orang yang tenggelam dalam air, tentu harus cepat, saudara. Gak mungkin, ya tenang, gitu. Ngangkat pelan-pelan, gitu. Kalau di tengah gelombang, gitu. Pasti akan ditarik dengan sekuat tenaga, ya.
Tapi pasti Petrus yang ngerasa gini kan, aduh aku mau mati gitu. Jadi gak merasakan tarikan yang kuat, dia pengen selamat kok gitu. Tuhan sangat mengasihi kita saudara. Tetapi ketika saudara mulai jatuh dalam dosa, mungkin tarikan keras Tuhan Yesus yang menarik kita ke atas itu akan kita rasakan. Jangan memberontak, karena Tuhan Yesus sedang menyelamatkan saudara. Saudara semua kan sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus ya. Tetapi kita jangan membuat dosa lagi saudara. Enggak sekali selamat tetap selamat. Memang saudara diselamatkan itu kasih karunia Tuhan. Kita udah diselamatkan Tuhan itu ketika kita masih berdosa. Tetapi jangan coba-coba untuk berbuat dosa lagi saudara. Tuhan gak akan membiarkan kalau udah percaya sama Tuhan Yesus kamu berbuat dosa dibiarkan gitu. Tidak ya. Tapi Tuhan akan menarik saudara. Dan tarikan itu kuat. Berupa mungkin pukulan-pukulan yang kadang kita masukkan. Tuhan kenapa sih terjadi seperti ini? Padahal Tuhan sedang mengajar kita. Termasuk peristiwa ini Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya. Harus imannya kuat di dalam pencobaan. Di dalam masalah sebesar apapun. Jangan lepaskan pandangan dari Tuhan Yesus. Ya, dari peristiwa ini menyadarkan kita, menyadarkan murid-murid juga bahwa mereka tidak bisa sendiri, mereka butuh Tuhan Yesus. Saat mereka di kapal itu, di perahu itu, nggak ada Tuhan Yesus, Tuhan Yesusnya masih di seberang, ya berdoa. Tapi mereka pergi duluan. Tetapi Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka, segera menolong mereka. Kita semua butuh Yesus. Butuh Roh Kudus menguatkan kita, terutama di saat-saat seperti ini, ya. Udah mulai banyak keluhan-keluhan. Maksudnya ya gini ya, ya yang dari segi ekonomi, tetapi yang stay at home juga ada yang mau sedih di rumah terus. Tapi kita harus taat tetap mengikuti aturan untuk semua kebaikan kita. Mungkin kita bisa merasa aku kuat gitu, tetapi kalau kita punya dikatakan iman, tidak bisa itu digerakkan sendiri ya, tapi oleh karena kekuatan Roh Kudus, gitu ya. Sama seperti tadi Petrus itu, oh, kalau itu engkau Tuhan, coba suruh aku datang kepadamu, gitu ya. Meresponi harus dengan betul-betul ketulusan dari dasar hati kita. Iman yang teguh memang diperlukan di saat-saat seperti ini. Tetapi tetap kita harus bekerja sama dengan Tuhan, bekerja sama dengan Roh Kudus yang tentunya ada dalam kehidupan kita. Kalau saat itu kan Tuhan Yesusnya ada di depan kita. Kalau saat ini kan kita secara mata jasmani kita tidak melihat Tuhan Yesus. Mungkin hanya orang-orang tertentu aja ya bisa Tuhan tiba-tiba nyamperin itu di dalam mimpi ataupun. Tapi kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itu yang senantiasa mengingatkan kita untuk kita senantiasa tidak jatuh dalam dosa, atau kita terus melakukan firman Tuhan. Atau ketika dalam masalah itu kan bisa mencobai pikiran hati kita ya, untuk bisa jatuh kembali dalam dosa, tidak menguasai, tidak mengakui kuasa Tuhan gitu. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, seolah-olah melupakan Tuhan, seolah-olah gitu. Mereka dekat sama Tuhan, tetapi seolah-olah gitu ya. Jangan sampai saya bilang gagal fokus ya. Jangan gagal fokus, tapi pandangan kita harus tetap pada Tuhan. Saya kasih contoh sedikit sebelum saya akhiri renungan saya pada hari ini. Suatu hari saya naik mobil sama suami saya, sama bapak gembala ya. Ketika kami sedang menikmati jalan, waktu itu mobil tidak dikendarai, tidak terlalu cepat. Tetapi saat itu bapak gembala kan yang nyetir gitu, melihat seseorang yang dia kenal ya. Sehingga yang harusnya fokus bapak gembala ke depan teralihkan, ngalir sakedap gitu ya. Truk gitu, hanya sekian detik saudara, gitu ya. Tapi itu saya nggak lihat ke kanan, saya kan lihat ke depan. Awas gitu ya, entah saya berteriak apa gitu. Tapi otomatis suami saya langsung merengkan sih gitu saudara. Tinggal hitungan, bukan hitungan meter ya, kalau nggak mencium mobil di depan loh, sampai nggak kelihatan. Aduh, ini yang jantung sama itu terselamatkan ya saudara oleh teriakan saya gitu ya. Tetapi kita lihat bahwa pengalihan pandangan kadang-kadang bisa mencelakakan kita saudara. Hanya sekian detik loh ya, ini murid-murid sekian jam berpisah sama Tuhan Yesus yang kuat saudara. Oleh karena itu kita tidak bisa berbuat dengan kekuatan kita sendiri saudara. Saat ini kita aktivitas rutinitas kita dilakukan, ada yang mesti bekerja, ada yang mungkin kayak Pak Willy ya, setiap hari bosen ya Pak Willy ya,
sepi nih di luar, biasa ketemu banyak orang, sekarang kok nggak bebas ya salaman, suka lupa terus ya Pak William, mau salaman aduh nggak bisa, mungkin yang kalau yang perempuan suka cipika gitu, aduh nggak enak rasanya ya. Tetapi peristiwa ini mengajarkan kepada kita untuk kita terus menaruh percaya kepada Tuhan ya, bahwa di balik semua peristiwa ini ada satu kebaikan yang Tuhan akan sediakan untuk kita semua, bangsa kita, untuk dunia ini sebenarnya ya, untuk kita juga lebih mengendalikan diri, lebih dekat sama Tuhan gitu ya, tidak sebebas biasanya gitu ya. Rem kita adalah Roh Kudus, firman Tuhan dan juga doa ya, kayak tadi Tuhan Yesus lebih mengambil sikap mengambil waktu dengan doa ketika dia mengalami kesedihan, kecapean, kelelahan sebenarnya. Tetapi murid beda ya tadi ya, murid ini mengharapkan oh saya bisa istirahat nih setelah keseberangan, tetapi masalah yang terjadi bukan istirahat, itu namanya begadang ya sampai akhirnya menjelang subuh. Ketika Yesus naik ke perahu bersama Petrus, kita baca ayat yang terakhir, ayat 32 dan 33. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Lihat ketika Yesus mulai naik perahu bersama Petrus, angin pun redalah. Amazing saudara. Masalah teratasi ketika Yesus ada bersama mereka di dalam perahu. Bahkan di dalam Yohanes 6 ayat 21, di sini berkata demikian, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saya sampai ngomong loh pas baca ayat ini, sampai ke pantai yang mereka tuju. Tadi kan dibelokin saudara. Kalau saya baca, saya bilang ini, oh kayaknya mah sampai ke yang ke tempat yang dibelokin, asalnya kan suruh ke Kapernaum gitu ya, kan dibelokin ke daerah lain. Tetapi ketika saya baca pasal selanjutnya di Yohanes, ternyata tidak, esokan hari itu mereka ada di Kapernaum gitu. Berarti kan mendaratnya tetap ke Kapernaum. Seketika itu juga mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Semua yang ada di dalam perahu dikatakan menyembah dia, mengaku Yesus sebagai anak Allah. Bagaimana dengan kita saat-saat seperti ini? Apa yang kita lakukan? Kan kita harus lebih banyak menyembah Tuhan. Harus ada pengakuan dari mulut dan hati kita bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Ada mesbah doa, ada pujian dan penyembahan. Di dalam Yohanes 4 ayat 24, sepertinya saat di ayat ini bisa bisa dikolaborasikan. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 kan dikatakan demikian, bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di saat seperti itu mereka menyembah bukan hanya lip service, dikatakan mereka sudah terlepas dari badai yang besar, dikatakan masalah mereka teratasi ketika Yesus sudah masuk dalam perahu dan mereka menyembah dia. Dan pada saat itu saya percaya mereka menyembah di dalam roh dan kebenaran, dikatakan. Sehingga nyambut tuh, klik sama Tuhan, connected. Ada kadang-kala kita menyembah, tapi benar nggak? Saudara pastikan nggak saat itu ketika saudara menyembah dan memuji, connected sama Tuhan. Pujian saudara nggak, penyembahan saudara nggak hanya mentok di plafon gitu, tetapi harus nyampe ke hadirat Tuhan yang kudus. Saudara bisa alami itu ketika saudara mengambil waktu sendirian. Saat live streaming ini, saudara, saya juga terus memotivasi para pelayan Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Not me, not us, but semua ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Persembahkan untuk Tuhan semua. Termasuk saya, waktu saya menyiapkan firman ini, Tuhan, aku ingin diberkati. Tuhan mau bukakan apa firman ini buat saya. Dan itu harus kita responi ketika kita mendengar firman Tuhan. Kadang suka lupa ya, beberapa jam kemudian lupa gitu. Tetapi Tuhan itu begitu sabar dan mengasihi kita. Asal kita jangan sengaja, jangan berbuat dosa. Dia akan menarik kita loh saudara. Tapi jangan pernah berontak ya saudara. Tapi mau untuk dibentuk oleh Tuhan. Ada pujian dan penyembahan dari kita. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita semua. Amin saudara. Jangan lepaskan pegangan Tuhan. Kita bisa aja Tuhan ikut dong gitu ya, gitu ya. Tetapi biarkan tangan Tuhan yang memegang saudara. Kadang saudara, saya pernah nggak tahu penasaran kan, saya suka nguntun anak saya yang kecil. Kalau mau nyebrang, biasanya kan ibu-ibu gitu ya, megang anaknya gitu. Bukan anaknya yang megang. Kecuali kalau udah lebih besar kan ya, karena dia pasti akan ikut kita gitu. Kalau anak kecil kan takut dia lari gitu, jadi saya pegang. Nah Jeva tuh suka
agak memberontak ya. Dilepaskan pegangan saya, dia yang megang gitu. Ya. Kalau jalannya aman, kalau suatu saat amit-amit ya, terjadi misalnya hal yang mendadak gitu. Saya harus lari, dia pasti lepas tangannya gitu ya. Tetapi kalau saya memegang tangannya pasti akan kuat tenaga saya tarik walaupun dia sakit nangis sakit gitu. Tetapi tarikan saya menyelamatkan dia. Demikian juga Tuhan, Saudara. Jadi jangan lepaskan pegangan tangan Tuhan, Saudara. Walaupun itu bikin sakit, Saudara harus wah, ternyata ini baik ya buat saya. Kadang-kadang kita suka ngomel ke Tuhan, kenapa sih gitu. Ya, tapi biarlah dari pengalaman hidup kita belajar agar dikatakan tidak seperti murid Tuhan Yesus, dikatakan hati mereka masih degil. Kita nggak mau dikatakan sama Tuhan mempunyai hati yang degil ya, tapi kita harus taat. Nggak, firman Tuhan itu bukan untuk dipertentangkan, tetapi firman Tuhan itu untuk dilakukan oleh saudara dan saya, Saudara ya. Kita masih banyak kelemahan. Nggak ada yang sempurna itu cuma Tuhan. Pendeta sekalipun tidak sempurna. Yang sempurna adalah Tuhan, semua milik Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan saja ya, melalui kehidupan kita. Kita gak layak ditinggikan. Hebat apapun saudara, mungkin saudara punya suara yang bagus, saudara pakai berkhotbah gitu. Tetapi itu tidak ada apa-apanya kalau tidak diurapi oleh Roh Kudus, tidak mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya undang tim untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan sebuah pujian untuk jemaat GKS Kalvari yang sudah dibagikan juga pujiannya. Nyanyikan bersama-sama dengan kami di sini. Rasakan bahwa benar bahwa Bapa itu memegang tangan kita. Kita katakan sama Tuhan, Bapa, jangan lepaskan pegangan-Mu pada kami semua. Karena kami tidak bisa berjalan sendiri. Om Willy juga gak bisa. Saat ini mungkin bisa ganti. Tapi tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Saudara. Uang kita tidak bisa membeli keselamatan. Waktu kita sakit, mungkin kita bisa keluarkan uang kita ya. Tetapi kalau udah waktunya Tuhan panggil, uang itu tidak ada artinya, Saudara. Jadi semuanya hanya kemuliaan dari Allah. Katakan kita ini adalah milik Tuhan. Katakan kerinduan kita kepada Tuhan. Ya, kita selalu mendengar kepadanya. Kau tahu kerinduanku. Hanya ingin selalu bersama.
Ucapkan Happy Sunday, Jesus bless you.